Seorang tukang jahit bernasib baik apabila terselamat daripada terkena runtuhan selepas lantai kedainya di bangunan Majlis Agama Islam, wilayah Persekutuan Mawib, Jalan Keramat, Kuala Lumpur tiba-tiba mendap. Kejadian berlaku kira-kira jam 10 malam semalam. Saad Arifin, 68 tahun yang ditemui di luar kedainya siang tadi berkata, sebelum kejadian dia baru saja 10 minit keluar daripada bilik rehatnya dan ingin menyambung kerja menjahit sebelum berlaku mendapan di lantai bilik rehat serta bahagian lantai yang lain. Keadaan ni tak lega kan, benda ni kan. Tu semasa tu, jadi tu dia orang telefon bomba, dia orang telefon bomba. Bomba datang lah, cek, tengok, cek penggunaan. Takutlah melibat pada penghuni lain kan, keselamatan tu kan. Jadi saya pasalah bomba datang, cek. Bukan nak buat aduan pada polis ke apa semua kan. Tak kenalah pasal benda ni bangunan kan. Dia mengakui pada tengah hari semalam ada serpihan simen dari bahagian atas dinding jatuh. Namun Saad tidak menyangka akan berlaku kejadian mendapan lantai pada sebelah malamnya. Saad sudah 4 tahun menjalankan perniagaan kedai jahitan di bangunan berkenaan yang turut menempatkan unit rumah. Sebelum ini, katanya kawasan sekeliling bangunan itu sering ada kerja-kerja membaiki longkang yang berkemungkinan menjadi penyebab kepada kejadian mendapan itu.